Ya, saudara, di tahun 2024, Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang berhasil mengungkap 27 kasus narkoba dan mengamankan 35 tersangka. Sepanjang tahun 2024, Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang berhasil mengungkap kasus narkoba di wilayah hukum Polres Kepahiang. Kasat Narkoba Ibtu Joko Susanto menerangkan, di tahun 2024 ini telah mengungkap sebanyak 27 kasus dari 24 kasus yang ditargetkan di tahun 2024 ini. Dari 27 kasus yang telah ditangani, ada 21 kasus telah diserah terimakan ke Kejaksaan Negeri Kepahiang, sedangkan 6 kasus sedang dalam proses. Satres Narkoba Polres Kepahiang menyita barang bukti sabu sebanyak 92,88 gram, sedangkan untuk ganja sebanyak 1.367,24 gram. Dari 27 ungkap kasus ini, 21 LP sudah selesai, sudah kita lakukan serah terima persangka dan barang bukti kejaksaan. Sementara 26 LP sisanya itu masih proses ini. Nah, dengan total barang bukti sabu-sabu ini sebanyak 92,88 gram. Sementara untuk barang bukti ganja itu 1.367,24 gram. Untuk tersangka yang diamankan sepanjang tahun 2024 ini ada 35 tersangka dan diantaranya satu tersangka wanita. Alex Chandra, kontributor TVRI Bengkulu, melaporkan.